Halo semuanya. Nah, ini kita mau makan di daerah Spring ya. Nah, itu namanya Kopi O. Pintu masuknya. Nah, ini dapurnya di depan. Suasananya enak banget ya, ini outdoor kita pilih. Nah, menu-menu di sini macam-macam ya. Yaitu makanan-makanan khas Penang. Resepnya sama aja seperti Kopi Tiam resto lainnya. Mau apa nih? Rice nasi kari, char kway teow. Char kway teow aja ya. Bihun goreng, soto sapi, lontong kari Malaka. Oh, ini ada lontong kari cek. Mau cek? Iya. Kopi batu. Memang char kway teow ya. Kopi bun. Sama roti ya, sama roti ya. Ini bakpao. Ini ya. Roti bakar keras. Iya. Ah, roti bakar. Kopi. Oh, mau kopi enggak? Oh. Sebenarnya berapa? Dua. Kamu mau sorot apa? Yang coklat. Dua. Sekarang yang macchiato. Kopi dan kafe. Memang char kway teow. Kamu mau apa, Cek? Kalista. Oh, Penang car kuatnya 2. Nah, ini saya pesan lontong kari Malaka pakai santan ya. Lalu ada tahu dan suiran ayamnya serta telur tapi nggak kelihatan. Lontong kari Malaka. Nah, ini roti coklat, roti bakar coklat. Dibakar nih sih tuh? Hah? Iya. Oh iya. Sudah taruh. Manis. Habis ini bapaknya. Manis. Oh. Ada yang kelaparan ya? Oh, dimakan nasi ya. Ini rebusnya, rebus Jawa ya kayaknya modelnya ya. Oh, sambelnya. Buka. Ini Pak polisi ya, pakai topi. Enak. Nah, di sini ada finger. Itu bagian atas juga. Kita lihat ya. Ya. Nah, di lantai 2 ini kita bisa santai-santai juga, bisa mengadakan arisan, kongko-kongko dengan teman-teman. Ini enak banget ya suasananya. Rekomendasi deh tempatnya. Makanannya pun juga enak. Oke, jangan lupa mampir ya di sini.